الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام حيث دعوة ستتاب ولي تمبالان تمبالان دعوة ستتاب Kementerian Pendidikan dan Kementerian Yang Agama, Pegawai dan peserta-peserta yang mengikuti malam munajat pada malam ini, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan pada malam ini akan sentiasa mendapat rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan pada malam ini akan sentiasa mendapat rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang dan juga di pendidikan, malah bukan hanya setakat institusi pendidikan, tapi juga gejala buli ini memang berlaku kadang-kadang di tempat kerja dan juga di tempat awam. Maka sebab itulah perkara buli ini, kita ini berusaha untuk menghindarkan diri dan membentras supaya tidak akan ada berlakunya gejala-gejala buli yang menyebabkan menjadi tekanan kepada mangsa-mangsa buli. Mungkin si pembuli akan merasa gembira, tetapi pada hakikatnya mereka ini adalah perlu ditangani supaya perkara ini dapat dihentikan sama sekali. Kalau kita melihat berkenaan dengan perkataan base itu memang kalau kita lihat diambil daripada perkataan bahasa Inggeris, tetapi ia adalah merupakan mempunyai pengertian-pengertian yang tersendiri. Base itu sendiri artinya baik. Maka kita ini mahukan adanya suasana yang baik, terutama di kalangan masyarakat umat Islam sendiri. Dan kalau kita perhatikan pun, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, base itu memberi arti yaitu khair, kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Dan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah memberi manfaat kepada manusia. Maka sebab itulah perkataan base ini adalah membawa arti di mana setiap huruf yang terkandung di dalam perkataan BEST itu, iaitu B membawa arti bantu, kemudian E membawa maksud empati, kemudian S iaitu sayangi, dan T adalah tanggungjawab. Dalam empat sifat ini, kalau kita ini dapat menanamkan terutama sekali terhadap generasi muda, supaya empat sifat ini perlu ditanamkan agar menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan penganiayaan ataupun kezaliman ataupun menyakiti antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bantu membantu, huruf B iaitu bantu membantu. Kalau kita renungkan di dalam Islam sendiri pun kita ini faham bahawasanya Islam itu menggalakkan kita ini sering bantu membantu. Malah yang uniknya, satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudara kamu yang zalim ataupun yang dizalimi. Para sahabat bila mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa terpegun dengan saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu orang zalim dan membantu orang yang dizalimi. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bahwasanya orang yang dizalimi itu adalah perlu dan layak untuk kami membantu. Bagaimana kami membantu untuk orang yang zalim itu sendiri? Orang yang jahit itu, orang jahat, orang yang boleh dikatakan pembuli. Bagaimana kita ini membantu si pembuli? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tahjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna dhalika nasru. Rasulullah mengatakan, kamu laranglah, kamu tahanlah daripada kezalimannya, maka sesungguhnya itulah di antara pertolongan atau bantuan kepadanya. Maka sebab itu kita ni bila mana mengetahui adanya penganiayaan ataupun adanya perkara-perkara yang tidak baik dilakukan oleh seseorang, maka tugas kita adalah untuk menghalang dan tidak membiarkan perkara itu berlarutan. Malah kita ni perlu melihat perkara ini dalam bentuk yang serius supaya masyarakat akan jadi terselamat dan jadi
tenang di dalam menghadapi suasana. Begitu juga empati. Empati adalah satu perasaan dalaman yang mana seseorang itu akan dapat menyelami perasaan ataupun mendalami emosi orang lain. Sehingga kesusahan seorang itu akan dirasainya bila mana seorang itu mendapat kesusahan. Perkara inilah yang ditegaskan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Di mana perumpamaan orang beriman itu pada cinta mencintai atau dan kasih mengasihani dan sayang menyayangi adalah seperti satu tubuh badan, misalul jasadi. Idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Sehingga bila mana salah satu di antara anggota tubuh badan itu merasa sakit, maka seluruh badan akan merasa sakit. Kerana tidak tidur malam dan juga kerana perasaan kerana sakitnya. Maka itulah kadang-kadang kalau kita melihat pada tubuh badan kita ini, kaki yang sakit bukan bermakna kaki saja sakit, malah kadang-kadang kepala menjadi sakit. Gigi sakit, kepala pun sakit. Bermakna begitulah keadaan umat Islam. Bila mana ada seorang yang menderita, maka sepatutnya kita ni ada merasa tersinggung dengan penderitaan orang lain. Bukan dan kita ni perlu menyelamat. Dan S, iaitu sayangi. Jadi faham bahawasanya Islam itu adalah agama rahmah. Agama yang dipanggil sayang, menyayangi di antara satu dengan yang lain. Bukan memusuhi dan bukan menyakiti. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bima rahmati minallah lintalahum. Maka dengan rahmat daripada Allah, hendaklah kamu bersifat lembut. Itu tanda sayang. Sehingga Allah menyebutkan, walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersifat keras hati, nescaya engkau akan ditinggalkan oleh orang lain dan orang akan meninggalkanmu. Kata Allah dalam Al-Quran. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan maafkanlah mereka dan mohon ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah pada suatu perkara. Maka bila engkau berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang bertawakal. Dan seterusnya iaitu huruf T, iaitu membawa makna tanggungjawab. Mas'uliyah. Sebenarnya kita ini adalah mempunyai tanggungjawab terhadap Allah, tanggungjawab terhadap kedua orang tua, tanggungjawab terhadap anak-anak, malah kepada negara agama sendiri kita ini mempunyai tanggungjawab yang perlu kita ini pikul. Maka setiap tanggungjawab ini akan ditanya nanti pada hari kiamat. Kalau kita ini menyadari bahawa setiap tanggungjawab itu akan adalah merupakan amanah daripada Allah, maka hendaklah kita ini tunaikan amanah tersebut. Maka insya Allah kita ini akan dapat melakukan perkara-perkara yang terbaik. Jadi untuk akhirnya sini kita ini cuba memahamkan kepada para masyarakat kita, terutama sekali generasi muda, agar dapat menghidupkan suasana best, yaitu suasana yang dikatakan adanya sifat bantu-membantu, kemudian ada punya perasaan empati, sayang-menyayang, dan punya perasaan tanggungjawab, maka insya Allah negara kita ini akan hidup dalam keadaan harmoni dan akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, aku lupa oleh hadha, wa astaghfirullah, walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.